keliling cari pantai. Awali hari dengan menikmati panorama sunrise di Pantai Nusa Dua. Kunjungi Waterblow untuk pemandangan sunrise yang lebih mantap. Kalian juga bisa jogging ataupun bersepeda di seputaran wilayah ini. Pantai ini semakin indah apabila laut surut, karena kita bisa melihat karang-karang yang indah secara langsung. Kalau kamu menginginkan pengalaman yang lebih fun, ayo ke Pantai Tanjung Benoa. Main water sport yang asik, atau juga bisa lihat pemandangan bawah laut sih. Enggak lengkap rasanya pergi ke Bali kalau belum melihat laut berlatar puting. Pantai Gunung Payung adalah jawabannya. Tapi harus turun tangga yang banyak dulu ya. Kalau gak mau capek naik turun tangga, coba ke Pantai Pandawa. Selain keindahan pantainya, kita juga bisa melihat banyak patung yang berumah di tebing. Di mana lagi kalau bukan di Pantai Pandawa? Tebing-tebing hasil dikeruk rasanya sudah biasa. Bagaimana kalau pergi ke Pantai Suluban? Di sini, kalian bisa menikmati rasanya berenang di bawah gua tebing karang. Ombak yang datang tiba-tiba menambah sensasi loh ketika berenang. Di sini juga banyak orang surfing. Masih di Pantai Suluban, kita bisa makan di kafe yang touristy banget sambil lihat sunset dari atas tebing. Wow! Kalau tadi kita berburu sunrise di Nusa Dua, kalian bisa berburu sunset di Pantai Dreamland. Pasirnya putih banget. Pantai Balangan juga menawarkan pesona yang sama dengan Pantai Dreamland. Keindahan pantainya tidak diragukan lagi. Kalau kamu datang bersama orang tersayang, ayo kita coba ke Pantai Tegalwangi. Di sini banyak karang-karang di pantai yang bisa kita gunakan untuk main petak umpet loh sampai sunset tiba. Udah keliling pantai nih, dan sekarang kalian lapar. Kafe-kafe seafood di Pantai Muaye siap untuk menyajikan makanan terbaik untuk perutmu dari hasil lautnya yang sangat menakjubkan. Jadi, sudah menentukan mau ke pantai mana?